Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ni, Iman dan kawan-kawan, korang boleh tengok ada Hero, Ana, King Shami, Wafi, Uwais, Ray, Riz, Carl, Naim pun ada. Kita orang semua ni akan sambung main Break In Story tu, yang mana ada ending baru, geng. Dia ada lagi update baru. Itu yang apa lagi, Iman dengan kawan-kawan bersemangat nak tengok dia punya jalan cerita yang baru dia kan. Nama ending dia Evil Ending, yang mana Hero akan guide Iman Samuel untuk dapatkan ending tu juga. So if basically kalau korang nak tengok cerita dia macam mana untuk evil ending ni, tengok sampai habis. Okay, jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe. Stay tune. Jom kita main sekarang. Let's go, gang. Okay, dan sekarang ni macam biasalah. Kita mula balik daripada awal. Okay, Hero, Hunter, Naim, Shadow, diorang semua dah paling laju, yang paling kat depan sekali tu. Memang bersemangat sungguh lah. Yang ni boleh dikatakan antara yang berani. Hero, Iman mengharapkan Hero, Naim pun sama, yang lain-lain pun sama. Kita cuba juga untuk dapatkan ending ni, okay? And jangan risau, macam biasa Iman masih lagi dengan Iman punya role hacker. Yang mana Iman boleh control lah, speed, gym, power up, money, heal all pun boleh juga. So if let's say kalau ramai sangat nyawa yang dah sikit, kawan-kawan Iman ni ramai yang dah nak mati, so Iman akan pakai heal all tu lah. Kal, jom, kal, jom, kal. So Iman dekat kepala otak Iman sekarang ni tengah fikir, ending evil tu, evil ending tu macam mana jalan cerita dia? Adakah evil ending tu bermaksud kita yang jahat? Kan Iman tak sure. Sebab macam yang korang tahu, Scary Larry dengan Scary Mary tu yang jahat. Jadi kalau evil ending ni, Iman ke jadi jahat? Iman confused. So kita kena stay tune, tengok sama-sama dia punya pengakhiran cerita dia macam mana lah. Hello, okay. So macam biasa kita dah hidupkan dulu. Iman nak tengok ada barang tak dekat locker ni. Locker pula dekat drawer ni. Okay, ada duit. Kita ambil cookies ke, buah ke, minuman ke, kita ambil je, geng. Sebab yang ni semua ni boleh guna untuk kita punya tenaga nanti, untuk kita beli weapon. Yang ni salah satu tips yang mana korang kalau nak main game ni, korang memang kena bertahan. Korang tak boleh mati awal kalau tak habis. Oh, Hero, come on, sabar, saya tolong. Macam mana ni? Ada, okay. Iman cuba pula, okay, Shadow. Cepat, tolong. Jangan sorang-sorang, susah nanti ni. Okay, boleh ke? Okay, sabar. Tadi kita tengah reboot elektrik dekat dalam tempat orang jahat ni lah. Okay, macam yang korang tahu nanti akan ada TV tu terpasang. Lagi jual secret evil villain base. Dia macam itulah. Alright. So ini akan ada chef yang ini, akan ada anjing. Actually kan, antara tips dia untuk korang dapatkan evil ending ni, korang kena dapatkan 3 benda ke? Iman cakap 3 benda, 3 orang. Dia korang kena dapatkan detektif, korang kena dapatkan anjing tu, dan korang kena dapatkan Uncle Pete. So please make sure korang kena settlekan semua mission yang ada lah. Okay, bagaimana pecahkan yang ini dulu. Okay, sekejap. Yang itu dah buka belum bahagian kitchen tu? Boleh buka tak? Boleh buka tak tu? Ke korang perlukan pertolongan ni? Boleh tak? Boleh tak? Iman rasa yang ini untuk budak je ni. Untuk budak je boleh masuk dekat dalam ni. Cepat. King Daniel, okay tak? Okay, finally. Sheesh, alright. So, macam biasa Iman naik atas dulu. Sebab dalam ni, yang paling penting sekali antara tips yang korang boleh guna dalam game ni, make sure korang kena training, geng. Korang kena training, korang punya kekuatan, korang punya speed pun sama juga. So, nanti kalau korang nak lawan dengan dia punya boss, nanti lagi senang lah. Even dia punya konco-konco pun lagi better lah, sebab korang boleh bagi damage yang lagi kuat. Tapi kan, Iman ada hack. So Iman nak pakai gym power up. So yang ni membolehkan Iman untuk training, untuk upgrade Iman punya strength dengan lagi laju, lagi cepat lah kan. Okay, sabar dulu. Right now, someone tolong cakap dengan Uncle Pete sekejap dekat middle room tu. Tolong cakap dengan dia sekejap. Sementara Iman tengah training ni. Begitu juga dengan kawan-kawan Iman yang lain. Sebab kita nak lawan dengan dia punya boss ni, tak tahu boss apa kuat ke tidak. Make sure korang training, okay. Lagi, come on King Daniel, come on Wafi, come on Wise yang dekat belakang, Sapi, Ana, come on Hero pun sama. Iman punya tenaga dah nak habis. Ada minuman tak? Sebab itu hari macam sebelum ni ada drinks. But never mind, Iman nak turun sekejap. Kita nak pergi bercakap dengan Uncle Pete. Make sure korang kena dapatkan 3-3 ni, nampak? Detektif, anjing dan juga Uncle Pete ni lah. Okay, Uncle Pete kata kena kalahkan 3 bad guys dekat atas. So, wow. Before that kan, Iman nak kena beli weapon tu sebenarnya. Kalau nak kalahkan bad guys dengan hanya menggunakan crowbar ni, Iman rasa takut Iman mati awal. So Iman nak kena relax dulu. Iman rasa waktu yang sekarang ni adalah waktu untuk kita upgrade kita punya ni kod strength. Itulah apa yang Iman rasa sekarang ni. Macam biasa, pergi dekat sini, admin and gym power up.
Okey. Training lagi, Man. Okey, sekejap Wise, sekejap Wise. Iman tengah sikit lagi nak upgrade dah Iman punya. Iman punya. Okey. Okey. Sikit lagi. Iman dah dapat 3. Oh, okey. Iman punya strength dah 3 kekuatan dah. Right now Iman nak upgrade Iman punya ni pula, Iman punya speed Iman kurang gang. Ah, speed kurang gang. Kurang geng. Okey, Naim mana Naim? Tak nampak batang hidung Naim ni. Oh, ada Naim dekat sana tengah training, geng. Okey, macam biasa gym power up. Oh, gym power Iman dah habis dah. Okey, ada. Yang ni last one. Okey, ni last one. Alright, come on. Inside out speed. Okey. Come on. Bagi boost. Yang ni mana nak bagi dapat level 3 juga. Kalau boleh level 4 lagi bagus lah sebenarnya. Tapi agak mustahil juga sekarang ni. So sekarang ni Iman dah dapat combo. Combo 12, combo 13, combo 14. Okay, come on. Lagi. Don't stop tapi sekejap. Dekat TV tu dah ada breaking news. Yang mana akan live dalam 3 saat lagi. So please make sure untuk korang tengok sekejap TV tu. Mungkin ada update yang baru ke, benda-benda yang penting ke. Haa kan, yang ni benda yang sama je Iman rasa yang dah pernah cerita sebelum ni, evil news yang mana akan ada munculnya muka si Scary Mary itulah. Okay, so Iman rasa yang ni kita skip je. Iman rasa yang tak ada apa-apa sangat, Iman akan skip yang itu. Iman, tak payah buy duit pakai bobak, hacker kan ada. Tapi hero yang hacker dia tak berapa nak okay sangat. Haa, I mean dia tak masuk sangat. Haa kan. Okay lah, Iman rasa Iman nak kena kalahkan bad guys juga kot. Kenapa dekat bahagian shop tu masih lagi tertutup? Please nak kena buka juga tu, okay. Iman nak kalahkan bad guys ni sekejap. Ah, this weapon is weak for your level. Oh, tidak. Iman tak boleh lawan lagi. Cannot gang. Iman nak kena dapatkan weapon legendary dulu baru Iman boleh yakin nak kalahkan diorang semualah. Alright, pintu pun dah tertutup. Dekat sini drawer. Kita try buka dulu drawer ni. Ada something tak dekat sini. Okay, tak ada apa-apa. Dan ni pun tak ada. Oh, ada duit. Okay. Give me. Okay, wave 1 is coming, gang. Okay, so macam mana? Kenapa dekat bahagian shop ni tak buka lagi? Memang normal ke? Iman silap, tapi takpelah. Get ready, gang. Hero mana hero? Heronya kok hilang, hero? Hero ni boleh katakan orang penting dalam pasukan Iman ni. Naim pun sama. Walaupun dia kenet, walaupun dengan rambut yang serabai dan macam hutan, tapi muka dia masih steady lagi. Tapi rambut, kenapa baju Naim tu? Naim jual tisu tanda sekarang ni, Naim eh? Okay, get ready. Musuh akan tiba lagi dalam 3, 2, 1. Jeng. Ramai-ramai, geng. Ah, Iman nak bagi dapat most damage. Sakit. Aduh. Okay. Good. Kita bercakap dengan Uncle Pete sekejap. Uncle Pete. Okay. Ha, barulah dah buka dah. Iman bagi duit. Okay, Iman nak pergi dekat shop sekejap untuk Iman beli Robux. Bukan beli Robux, beli cash. Tapi pakai Robux juga lah. Okay, Iman akan spend mungkin dalam 300 Robux untuk dalam game ni. Kita beli lagi. Come on, saya nak lagi 200 money untuk 100 Robux. Here we go. Okay, just to make sure untuk Iman tak mati awal lah. Okay, Iman cuba. Kalau Iman mati awal, Iman memang stres. Sebab misi kita ni satu je. Nak cuba dapatkan evil ending. Sama-sama. Okay, right now Iman nak beli weapon. Come on. Nak tengok weapon apa yang dapat? Okay, weapon apa saya dapat? Hah? Ada orang tengah using ke? Okay, Iman pula. Oh, ada orang tengah pakai ke? Sekejap. Okay, yang ini warna biru punya. Alamak, Iman tak sempat lagi nak ambil weapon. Yang ini apa ni? New event. Dia beritahu apa ni? Weather improve, blah 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 blah. Okay, less hail and ice outside. Okay, maksudnya dekat sini hujan dah tak berapa hujan dah tak berapa lebat kot Iman rasa. So yang ini Iman rasa korang boleh keluar untuk try solvekan misi yang anjing tu. Okay, sementara tu Iman nak cuba dapatkan weapon yang power dulu sekejap. Okay. Yang ini pun tak nak. Saya nak legendary weapon. Come on. Iman nak legendary weapon, tak nak yang ini. Ini baru betul. Yes. This is it. Kita habis sekejap. Okay, tak apa. Iman nak dapatkan buah-buahan pula ni. Iman nak beli semua. Okay, yang ni pun sama. Nak beli semua. Oh, duit Iman tak banyak dah ke? Okay, sekejap. Iman nak kena beli lagi. Okay. Wait. Come on. Iman nak beli semua yang ada dekat vending machine ni lah. Okay, Iman dah beli semua dah. Alright. So, inilah dia weapon Iman, geng. Nyah.
Okay, ada apa-apa lagi dekat sini tak? Iman tengok dekat drawer ni. Ada cookies. Cookies pun kita ambil. Cookies lagi. Okay, ada buah apple. Okay, kita ambil yang ini. Alright, yang ini antara yang strongest weapon, which is yang inilah. Okay, Iman rasa Iman tak dapat lagi weapon yang power ni tau. Okay, Iman ambil je yang ini merasa. Okay, ada lagi tak weapon lain? Okay, so tak ada dah. Iman dapat yang ini je. Okay, Iman pakai yang inilah. Spanner pun boleh lah. Okay, sekejap. Iman tadi tengah sibuk sangat, geng. Tengah sibuk ni. Okay, yang ni kenapa ni? Was nak bawa Iman ke mana ni, Was? Yang itu pintu masih lagi terkunci tu. Iman follow hero sekejap. Hero, what's next? What's next, man? Kena kalahkan ni ke? Musuh-musuh kat sini ke? Actually, Iman nak dapatkan ni tau. Iman nak dapatkan, nak dapatkan armor dekat dalam tu. Oh, nak dapatkan baju besi dekat dalam tu eh. So, kalau korang ada baju besi pun menarik jugalah. Baguslah kalau macam tu. Kita bantai-bantai sekejap. Bantai-bantai sekejap. Lagi. Berjemah. Ramai. Ada anjing ke? Siapa yang dah dapat anjing tu? Come on. Kita kena dapatkan anjing. Uncle Pete and also detective lah. Alright, lagi. Come on, jangan mati lagi. Kalau nak mati, please revive dulu di-deli korang. Okay? Sebab yang ni baru kocok-kocok tau. Baru side mission tau. Bukan main mission. Alamak. Iman nak kena rehat dulu. Come on, minum dulu. Sabar, bagi saya minum dulu. Okay, dah. Okay, mana lagi musuh dekat sini? Kita bantai-bantai lagi. Wow. Sakit. Like serious for real. Okay. Weh, geng. Kena ramai-ramai, geng. Tak boleh masuk orang, geng. Sakit nanti ni. Okay, ada lagi dalam 13 musuh lagi ni. Weh. Okay, nasibnya ada King Daniel, ada Shadow dekat sini. Iman cuba untuk solvekan misi yang ni sekejap. Sementara tu, mungkin hero dengan kawan-kawan yang lain, diorang try untuk dapatkan anjing and also settlekan pasal detektif lah. Yang detektif tu korang kena dapatkan cheese sebenarnya. Kena dapatkan cheese sebenarnya. Sebab detektif tu takut tikus, tak silap Iman lah. Okay, sikit lagi. Enam musuh lagi. Come on. And lepas tu Iman ambil baju besi dekat dalam bilik ni, guys. Bilik kebal ni, geng. Okay, sikit lagi. Seorang lagi. Oh, okay. Finally. Bagi duit. Duit Iman sekarang ada 400, geng. Okay. Wait, what? Ada kunci dekat sini? How? Alamak. Okay, merasa mungkin jawapan tu ada dekat Uncle Pete kot. Sementara tu bagi Iman minum dulu. Uncle Pete. Oi, Wafi. Okay, Uncle Pete, saya dah settle semua itu. Itu musuh Uncle Pete lah. Okay, Uncle Pete kata apa ni? Kita dah complete all the quest dekat Uncle Pete. Okay, Uncle Pete dah settle dah. Anjing pun dah ada. So, sekarang nak kena dapatkan detektif pula. Detektif ni kalau korang kena kalahkan ni dulu ni. Pizza ni tak silap Iman kot. Mungkinlah tak silap Iman. Tak apa, Iman mengharapkan hero sama untuk try solvekan benda ni. Okay. Kunci. Macam mana korang dapat kunci ni? All enemies have been beaten already. Wait, macam mana korang dapat kunci ni? Yang ni misterius Iman tak tahu. Anyone? There is no key. Yes, Iman perasan benda tu. There is no key. You will need to break it open. So, Iman nak kena buat apa ni? Dapatkan street 4. Hero, very good, hero. Buat masa sekarang masih lagi okay. Tak ada lagi musuh-musuh yang ada dekat sini ke. Masih lagi okay lah. All good. Oh, alamak. Tinggal lagi dalam 40 saat untuk datangnya wave yang kedua. Okay, happy Uncle Pete. Dogo. Okay, ready gang. Aris. Mana aku dapat air? Comelnya air awak tadi, Aris. Mana kau dapat air? Kau dapat air kat atas ke? Mana air juga? Kau orang dapat air tak kongsi dengan Iman ke? Hey, cepat. Dan musuh dah nak turun dah ni. Musuh nak sampai dah ni. Tinggal lagi dalam 20 saat lagi. So please make sure korang punya weapon semua dah ready. Okay, Aris, Wise, Ana, Harith, Shadow. Seorang heal saya. Alamak, Iman kalau nak heal, Iman akan heal everyone, geng. Come on, siapa yang dalam ni dia jadi tukang heal orang. Make sure korang heal kawan korang yang dah injured, yang sakit. Okay, get ready, geng. Musuh sudah sampai. Okay, serang. Ya, alamak, belakang takut pula. Kita bantai ini, kita bantai ini. lagi. Betul-betul fight eh, macam dah kayak gangster pun ada dah ni. Okay, nyawa Iman masih lagi steady ke? Iman rasa betul makan apple sama kot. Okay, so okay, sekarang macam mana, good job. Okay, adakah kita nak kena keluar? Ada orang dah ambil pizza belum? Okay, sekejap. Dekat bahagian ni, ada lagi lah air ni. Korang tak ambil ke? Nampak tak ada air dengan kotak pizza ni?
Ada yang tak settle lagi dekat kawasan ni. Korang kenapa tak settlekan bahagian ni? Cepat settlekan. Okey. Come on. Ada kotak pizza dengan air dekat bahagian luar ni. Cepat. Kalau kita tak percaya dapatkan satu lagi tu, kita tak boleh nak dapatkan evil ending tu. Please make sure. Dekat kawasan ni ada lagi tiga barang. Come on. Sepi, Harit, King Daniel, come on. Baik-baik, jangan terkena air hujan tu. Okay. Actually, korang boleh carry a lot of item. Multiple item, okay. So, Gamons found some food in the kitchen. Tapi sekejap, macam mana nak dapat kunci ni? Itu hari senang je nak dapat kunci ni. Kenapa macam... Oh, Naim. Thank you lah Naim. Naim, dekat bahagian atas Naim. Dah buka lah pintu kat atas Naim. Oh, Naim bantai. Naim, ramai. Lawan dengan chef. Cepat. Oh, dia tak boleh sorang-sorang. Cepat. Kalau tak nama dia susah turun. Sheesh. Wow. Sakit. Jangan kena dia punya cili dia. Yo. Okay, dia pening. Begitu juga dengan Iman. Iman pun pening juga nak lawan dia. Eh, korang cepatlah ramai-ramai. Jangan. Wah, dia buat Beyblade. Ouch. What? Nyawa tolak lima. Cepat korang. Tak apa, Iman bantai je. Memandangkan Iman ada banyak makanan untuk Iman revive. So, please gang, cepat. Sikit lagi. Ramai-ramai. Cepat. Okay, sikit lagi. Oh, orang pizza ni pun. Wait. Kenapa? Okay. So, bekalan elektrik dah terputus. So, please make sure korang hidupkan cepat. Secepat mungkin. Alamak, Iman dah injek teruk, gang. Sorang, tolong heal Iman. Tolong heal Iman korang. Iman cedera parah ni, tahu tak? Aduh. Nak ambil air ni sekejap. Boleh minum tak air ni? Okay, Iman minum dulu. Ada pizza dekat sini. Bagi Mamik dulu pizza-pizza ni apa semua. Okay, thank you. Mana yang... Dah heal Iman tadi sekejap. Dekat atas dah buka ke pintu Naim? Pintu dekat atas ni Naim. Tolong buka sekejap Naim. Iman nak dapatkan weapon. Baju besi ya. Amor. Boleh buka? Boleh tak? Tak boleh. Okay, cantiklah Naim. Nasib baik nak ada Naim. Mamen. Okay, bagi Iman beli jap weapon ni. Okay, saya nak. Okay. Let's go. Yang ni kenapa ni? Ada pizza. Okay, pizza. Rainbow. Okay, yang ni ada apa-apa tak? Boleh buka tak? Tak boleh. So, yang ini adalah tempat untuk diorang discuss. Sama lah kot. Okay. So, Iman dah ada armor. Yang mana Iman confident sikit. Okay, hero macam mana yang lain? Anyone? Guys, ada apa-apa update tak Naim? Macam mana dengan Pete? Detective Pete macam mana dengan diorang? Dah dapat detektif dah? Okay, hero cantik. Nice one, hero. So, right now kita dah berjaya completekan detektif. Anjing and also Uncle Pete lah. So kita dah sikit lagi nak sampai untuk evil ending. Korang stay tune je. Sebab sekarang ni kita akan tunggu untuk final wave. So please make sure untuk korang makan. Top up nyawa korang memang bagi full balik. Tapi memang tak takut sangat. Sebab duit Iman ada 730. Dan Iman tambah lagi dengan harga. Iman tambah lagi lah kot. Okay, another 100 Robux. Tak apalah, fine. Okay. Cool. Okay, sekarang kita dah dapat Detective Beans. Okay. Detective, ready. Kita nak fight ni. Okay. Alamak. Hero. Apa plan seterusnya hero? Cuba hero bagi tahu. Mungkin hero ada tips cara untuk ni. Iman, pop quiz. Kita penjahat ke mereka? Iman tak sure hero. Please jangan spoilkan lagi. Sebab tu Iman tanya dekat korang. Dia punya ending ni maksud dia evil ending. Adakah kita yang jahat ataupun diorang yang jahat ataupun Iman sama-sama jahat dengan diorang? Iman pun tak tahulah. Tapi sekarang ni kita kena ready sebab right now final wave akan tiba dalam 30 saat. So please make sure korang ready. Tapi jangan risau sebab sekarang kita dah ada. Eh, ini kenapa terperangkap kat luar ni? Masuk. Hai. Kok dekat luar awak ya? Masuk. Okay. Mana nervous ni. Tapi sekejap, kenapa kita tak ramai orang ni? Wait. Bukan tadi kita ramai ke? Ada di antara kita yang dah meninggoy ke? Someone tolong revive sini. Harit. Okay, mana dengar ada bunyi kereta dah. Please, keluarkan weapon korang. Ready to fight. Sekejap, Naim mana Naim? Okay, Naim ada. Naim tu kuat tu. Dia boleh pukul pintu tadi tu. Habis. Okay. Masuk. Cepat wise. Masuk. Ada big boss dia tu. Okay. Mesin Iman nak settlekan. Aduh, sakit. Tapi tak apa. Iman ada baju besi, gang. Oh, okay, good. Kita sementara tu kita ambil cash dulu yang ada. Inilah dia. Kelebihan kalau korang unlock tiga-tiganya. Uncle Pete, anjing tu and also Detective Bean lah. Korang tengok kan, dia akan serang dia punya shield tu sampai hilang. Semudahlah kerja kita. Oh, okay. Iman nak dapatkan ni sekejap. Iman nak ambil crowbar tu sekejap. Come on, Iman nak ambil crowbar tu.
Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Wait, what? Crowbar tak boleh ambil lagi ke? Iman tak ada energy. How? You need more energy? What do you mean need more energy? Iman rasa Iman punya strength dah level 3 kot. Serius? Okay, dah. Iman dah ambil dah, Iman rasa dah. Okay, cun. Okay, so right now inilah dia. Dia punya ni. Dia punya penentu dia. Kita kena pilih evil ending. So please make sure korang pilih evil ending. Okay, good job. Iman rasa Iman kot. Oh, nampak? Good job. Naim and Game On did the most damage. Iman dah bagi tahu dah. Naim dengan Iman sama-sama naik. Sama-sama Taiko dalam game ni. Okay, pintu tu dah berpusing, dah terbuka. Okay. Kita tengok sekejap. Hello. Kita buka jap. Kau kena buka pakai benda lain. Yes, Iman dengar macam ada bunyi something dekat dalam tu. Oh. Adakah ini dia scary Mary? Ah, macam biasalah. Dia pun dia dah marah. That's enough. You brats have annoyed me for too long. I have experiments blah 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 and blah lah. Actually, aku dah 3 kali Iman main. Tapi sebabkan dia ada ending yang berbeza, Iman nak tengok juga. Cuba dah pakai ending dia, okay? Okay, dia beritahu, yes, you are so incredibly clever for breaking in and taking over my base. Iman tahu, Iman dengan kawan-kawan kita orang semua ni memang pintar, bijak, kuat, semua ada. Okay, so pintu pun dah terbuka. Ingat geng, pilih evil ending. So jom, come on, Iman dah excited sangat ni untuk tahu. Okay, belum lagi ke? Kenapa tak keluar yang choice tu? Actually bukan akan keluar ke choice tu. Kita tak boleh dapat lah evil ending tu. Wait. Sepatutnya dia akan topeng dekat sini. No. Betul tak? Kenapa tak ada vote? Supposedly dia akan ada vote. No. Kita salah buat ke? Sepatutnya akan ada vote. Dia akan tunjuk vote tu. Ke kita salah step? Dia akan ada vote kalau ikutkan. Iman rasa kita salah step ni. Ada benda yang kita tak buat ni, Iman rasa ni. Ada benda yang kita tinggal sebenarnya ni. No. Tak sampai ke tahap ni pun makan masa, geng. Okay, ini yang Iman cakap tadi tu. So, jom kita proceed dengan evil ending. Finally. Hey, tadi tu salah buat sebab satu je. Sebab tak ambil crowbar yang besar tu. Itu je. Okay, itu je problem dia. Tapi korang still kena dapatkan 3-3 tu lah. Anjing, Detective Bean dengan Uncle Pete. And also kena pick up crowbar yang kat lantai tu lah. So jom, dia mesti akan ada topeng tak silap Iman. Yang ini berdasarkan apa yang kawan-kawan ni mencerita. Yang ini ada topeng dia. Itu yang nampak. Kena korang nampak tak yang pakai topeng tu? Itu yang Iman tanya. Iman jahat ke dalam ni? Okay. Shadow dah pakai topeng-topeng lagi. Hero pun lagi lah dah pakai topeng-topeng lagi. So agak mengerikan sikit. Kita tengok dulu. Make sure korang tengok dekat dalam ni ada apa. Haa, mana kata dah. Okay, sekejap. Bagi lolong. Iman ambil kunci ni sekejap. Wait, what? Out of stock. Okay. Kunci ni untuk apa? Okay, dah dapat dah. Ada pizza dekat sini. Oh, Iman dapat apa? Rainbow pizza. Letak dekat sini ke? So ni nak guna untuk apa ni? Iman simpan ke macam mana rainbow pizza ni? Right. Door has opened. Okay. Macam nak bagi korang? Sekejap, macam nak bagi korang? Korang ambil kot. Korang kena ambil sendiri. Okay, good. Okay, ini dia. Evil ending dia. Tapi Iman rasa kan, Iman nak healkan korang semua lah kot. Patut tak Iman healkan korang semua dengan harga 400 Robux before kita lawan dengan yang jahat ni? Patut tak patut? Tapi diorang kata jap lagi. Okay lah, diorang kata jap lagi. So please, if let's say kalau waktu kita berlawan dengan Scary Mary, nyawa korang semua dah sikit, make sure Iman tahu. So Iman akan healkan korang semua dengan sekelip mata je lah. And kita berjumpa lagi Scary Mary untuk ending yang berbeza pula kali ni. Dia bagitahu, I see you have chosen the evil path. Wait, what? Dia bagitahu Iman pilih jalan yang evil. Dan Scary Mary bagitahu, first, let me get look at you. Oh iyalah, tadi kan kita semua pakai topeng. Jadi mungkin Scary Mary ni ingat kita nak join dia punya team jahat dia. Dia beritahu, you train well, collected out of plenty of food, have a strong weapon and have armor impressive. Kata Scary Mary lah. So nampak gaya macam Iman boleh join dia punya club. I will let you switch over the evil side, but first you will need to defeat me as a test. Mana nampak gayanya?
Dia bagi tahu kalau nak join gang Scary Mary dengan Scary Larry ni, make sure kena kalahkan dulu boss dia, baru dia boleh baru Iman boleh masuk lah. So you really think your friends are just going to let you join the evil side? Wait, ada tiga kawan Iman ni lah. Oh, jangan cakap Iman nak kena lawan dengan dia orang anjing tu. Bukan anjing itu, daripada dia santai terjadi marah. The dream team will not let you get away with this. Ha, inilah dream team dia bagi tahu eh. Yang team tadi itulah, sejom kita masuk dulu yang ini. The bridge is collapsing. Masuk cepat naik. Ha, senang cerita. Okay, so right now macam yang Scary Mary bagi tahu tadi, kita kena kalahkan dia sebagai ujian untuk melepasi masuk dia orang punya ni lah. Oh, come on gang. Gerak sini. Wise, gerak sini Wise. Pakat-pakat semua pakai topeng. Tengok sikit Naim punya muka. Wih, tacut ni kita tengok Naim tu. Okay, so far yang ini sepatutnya akan easy je. Macam yang korang tahu, Scary Mary nyawa dia akan 3. So please make sure korang prepare. Iman dah ada dengan armor, dengan weapon yang paling kuat sekali. So hopefully Iman tak matilah. Gitu juga dengan kawan-kawan korang yang lain. Okay, ready gang. Dia nak keluarkan dia punya second attack gang. Okay, please. Oh, dia dah buat pusingan-pusingan mau dia. Jangan kena. Tolong, yang ni simple je lagi. Yang ni shoot dia korang tak perlu kena pun. Okay, sabar. Okay, relax gang. Hero gerak. Jangan duduk stay setempat hero. Oh, dia dah keluarkan dia punya spike dah. Okay. Good. Nanti dia akan pening eh. Waktu tu lah kita serang dia ramai-ramai. Ini dia. Yeah, okay. Cun. Nyawa tinggal lagi 2 lagi. So, please relax. Try turning the key on the back of Scary Mary lah. Okay. Scary Mary beritahu, good warm up. You will need to be faster and stronger. So, please make sure untuk yang kali ni dia akan bagi lagi kau-kau punya. Dia punya serangan dia. Okay, kita gerak dekat sini. Dan lepas tu dekat sini, please make sure dengar dengan dia punya sound tu, so that korang tahu apa yang korang nak kena buat dalam game ni. Okay, Sabar. Okay, Kesini pula. Dalam game ni dia akan diseronok efeksi kalau korang main dengan kawan geng. Serius, macam satu pengembaraan yang baru. Wow, lagi-lagi dapat ending yang berbeza ni. Cepatlah sekali Mary, turun bawah ni. Layar, come on. Okay, kita ramai kot. Itulah pasal Scary Mary tu penakut. Dia duduk dekat atas tu. Okay gang, dia nak buat pusingan dia punya putaran Beyblade apa semua tu. Ready gang. Dia beritahu kat sini, let's dance a little faster. Oh, ada 3 rose pula kali ni. Okay, biarkan dia pusing. Just elak je. Nama pun takut kahwin. Apa kaitan hero? Oh, ada spike Iman rasa. Okay, 1 rose dah pun rose dah musnah. Oh, elak selagi boleh. Okay. Tapi gang, Iman masih lagi tertanya-tanya. Korang ingat tak yang dream team tadi tu? Yang ada anjing apa semua tadi tu kan? Yang ada detektif apa semua tu. Diorang kan macam tak benarkan Iman masuk dalam geng Scary Mary ni. So, adakah Iman nak kena bertarung dengan diorang? Kita akan ketahui sama-sama lah. Itu Iman punya... macam andaian je lah. Okay, so nyawa tinggal lagi 1 dah untuk Scary Mary. Bagi kita orang join group kau Scary Mary. Tapi dia beritahu, you are weak, you not survive this. Okay. Ini mungkin serangan dia yang terakhir. Tapi dia punya rentak dia akan jadi lagi laju. So please make sure korang alert gang dengan dia punya attack. Jangan bagi jatuh. Iman saja tadi nak terakhir. Actually korang boleh jatuh bawah Harit. Iman dah bagi tahu dah kan, jangan jatuh. Degil betul lah si Harit ni pun. Okay. Oh, Sini. Alright. Okay, relax. Wafi beritahu nanti ikut dia eh. Okay. Steady dulu. Ada lagi tak? Oh, jangan lag hero. Dalam situasi sekarang ni kita tak boleh lag. Kita tak boleh sekat ke apa semua. Everything must be perfect. Right now man, kita nak lawan dengan boss. Okay, Scary Mary dah turun. Get ready gang, dia nak ajak menari. Dia nak ajak berpusing-pusing. Okay. Time for your final dance. Sewa, dia beritahu final dance. Kali ni ada berapa rose? Ada 3 rose juga. Okay. Laju weh. Kali ni laju weh. Dia punya. Okay. Satu rose dah musnah. Okay. Musnah lagi 2 rose. Ada lagi.
Ui, kali ni rose tambah lagi. Ingatkan dah habis dah tadi. Rupa-rupa dia naik lagi 3 rose. Okey. Tinggal lagi 2 rose lagi. Ready. Oh, elah ada lagi rose naik. Kali ni memang Skrimery tak main-main eh. Memang dia serius punya, geng. Okey. Jangan kena. Oh. Iman revive saya. Iman kalau nak revive, makan revive semua. Iman pakai telefon dulu sekejap. Iman kan heal all. Okey dah. Iman dah bagi dah tenaga besar Iman. Iman dah healkan semua orang dah. Okey. Iman dah healkan semua orang. Tapi sekejap. Nyawa dia tinggal lagi satu. Separuh je nyawa dia, geng. Okey, relax. Oh. Sini Aris. Sini Aris. What happen next? Sabar dulu. Skrimery, kita orang boleh join tak? Kau punya group Skrimery. Ah kan, Iman dengan budak-budak Iman ni semua dah pakai topeng tau. Mahal tau. Oh, you can no longer. Okay, geng, jangan mati geng. Kalau korang mati, korang tak boleh respond dah. Pakai robot siapa pun tak boleh lah. Tapi dia beritahu, dia beritahu welcome to do. Alamak, inilah dia. Dream team tu dah sampai dah. Ah, Detective Bean nya anjing tu, and also kita ada Uncle Pete. Ah, this darn detective, where is Peter and that stupid dog Tweedo? Oh, stupid dog dia beritahu. Okay, itu kita ada Uncle Pete dekat atas. Dia nak buat apa tu? Wow, Uncle Pete buat stun. Dia nak cucuk Skrimery ke? Weh, semak dia punya. Dia punya cutscene dia nice tu daripada segi tu. Okay, Iman dah kata dah, Bradley Beans does not want to have to do this, but he cannot let you join the evil side. Iman nampak gayanya akan bertukar jadi jahat lah. Tapi nak anak Iman kena juga berlawan dengan Detective Bean. Get ready, gang. Okay, ini dia. Eh, kenapa sikit sangat orang? Jangan. Okay. Oh. Jangan bagi terkena, geng, dengan dia punya putaran angin dia. Dia punya payung dia tu. Itu bukan setakat payung biasa, geng. Rupa-rupa itu senjata dia. No. Bangun. Okay. Sabar. Relax. Oh. Macam mana korang elak? Ui. Nasib baik. Oh. Okay, get ready. Dia punya payung dia bukan biasa-biasa ya. Bukan setakat nak berteduh daripada hujan lah. Tapi itu boleh gunakan sebagai weapon sama eh. Okay. Please make sure korang jangan mati lagi. Actually Iman boleh respon korang lagi untuk bukan respon, Iman boleh heal korang untuk sekali lagi. Tapi please make sure jangan mati lagi. Sabar dulu. Makin bertubi-tubi weh. Serangan detektif B ni bukan biasa-biasa orang tu weh. Weh. Sheesh. Ui. Ouch. Weh, come on man. Minion beban. Itulah pasal. Konco-konco ni memang beban betul lah. Tak function pun. Dah lah ramai. Iman masih ada lagi baju besi sebenarnya. Iman rasa patut minum tak air ni. Okay, Uncle Pete dah. Dia dah penat. Dia pening. Okay. Dia lagi dua lagi nyawa dia. Impressive juga kan skill Detective B ni sebenarnya. Okay, sementara tu Uncle Pete dekat atas sedang jaga Skrimery lah. Tapi mana anjing tadi? Where is that dog, gang? Okay, round 2. Okay, korang dah boleh gerak dekat bawah tu. Okay, what's next? Okay, apa tu? Okay, dua pasal. Wow. Weh, benda apa dia campak jatuh bawah tu? What? Okay, steady, slow and steady dia campak. Sekejap, Iman tak ingat dia punya keyword dia. No, Iman tak ingat keyword dia. Ini mesti ada code dia ni. Ouch. Iman tak hafal weh. Susah nak hafal dalam keadaan kita tengah kena serang sekarang ni tau. Okay, elak-elak je dia punya serangan. Dah agak suspend juga sebenarnya. Okay. Oh, hero kata dia di luar map. Macam mana hero tak ada? Debug ke? Safety has fallen. Safety jangan fallen lagi. Safety kalau mati dia tak boleh revive dah. Lagi sekali, siapa tahu dia punya code dia. I repeat, siapa yang ingat dia punya code dia? Alright. Okay. So, okay, dia tengah pening. Okay, kita dah pukul dah. So, seingat Iman tadi, kalau apa yang hero bagi tahu ni, Dua apa?
3 jarum, 4 kunci, 5 kerobah. So 1 dengan 2 apa? Ah. Okey, korang dah masuk round 3. Nyawa detektif Bean tu tinggal lagi 1 lagi eh. Okey. So apa yang dia nak tunjuk sekarang ni? Oh, okey, nombor 1 yang ini. Nombor 1 yang ini tak silap Iman. Okey, bukan yang anjing, bukan yang pizza. Harit! Kasih dia cepat, Harit! No! Harit! Okey. So, kalau sekali kena korang akan jatuh terus dan korang akan mati, geng. Wow! Ingat ni memberitahu sekali lagi, eh. Kalau korang mati, korang tak boleh respon dah tau. There is no more. There is no second chance. Okey, nombor 2 yang ini. Merasa yang ini, nombor 2 yang ini. Okey, yang ini. Betul tak? Betul tak? Okay, sheesh, nasibnya betul. Kalau seorang salah habis semua, mati beramai-ramai yang berjemaah, geng Kailah. Okay. Get ready. Detektif Bean sekarang ni sedang menguji kita punya daya ingatan kita balik eh. Untuk tengok kita fokus tak ada nombor 3. Nombor 3 yang ini tak silap Iman. Betul tak nombor 3 yang ini tak silap Iman? Betul. Ini nombor 3. Okay. Okay, nasib baik. So nombor 4 tak silap Iman kunci. Nombor 4 kunci, 5 kerobah. Itu saja. Okay, sekarang masih lagi steady. Iman rasa agak pening-pening sikit sekarang ni sebab nak cuba ingat balik. Okay, nombor 4. Nombor 4. Kunci. Sabar. Oh, nombor 4 kunci, nombor 5 baru kerobah. Okay. Iman dah pijak dekat kerobah tadi tu. Kalau Iman pijak dekat kerobah tadi tu memang endgame dah. Okay. Sebab Iman tengah cuba sedaya upaya untuk dapatkan juga Evil Ending. Nak tahu apa dia punya kisah akhir dia. Adakah Iman akan join Evil Side? Kan. Okay. Nombor 5, Iman rasa nombor 5 kerobah. Alright. Tengah je. Stay tengah. Okay, Detektif Bean, kita orang berjaya teka semua dia punya nombor-nombor tadi tu lah. Okay, surat dia turun je. Kita Iman terus kita hentam dia ramai-ramai. Okay, geng. Okay, Detektif Bean akan turun sebentar saja lagi. Come on, Detektif Bean. Come on. Alright. Come on. Okay, ini masa dia. Hiya. Belum lagi ke? Katok ada. Okay, good. Dan tiba-tiba gelap. Hello. Normal ke macam ni? Kita dah menang dah sebab Iman dah nampak dah. Iman dapat badge Evil Ending. So, inilah dia. Dia punya cutscene dia. Adakah Detektif Bean akan mati? Detektif Bean masih lagi melawan eh. Walaupun dia dah penat. Okey, dia dah penat, energi dia semua dah habis tapi dia masih lagi cuba sedaya upaya. Oh, tangan Iman ke tu? Itu Iman ke tu? Iman pegang kerobah. Detektif Bean beritahu, well, this is it. Finish him off and you will be just as bad as them. Okey, Iman pun dah makin dekat dekat Detektif Bean. Adakah Iman sendiri yang akan tamatkan riwayat Detektif Bean? Selamat tinggal, Detektif. Masa kau sudah habis, Detektif. Pak! Ada anjing! What? What happened? No! Masanya Iman mati untuk... So, kiranya Iman tak terselamat untuk ending Evil Ending ni. Tapi... Okay, dia bagitahu. Okay. Later that night, dia continue lagi. Dia tak habis lagi. Okay, sabar. Jangan buat assumption awal sangat. Okay, ini dia. Dream Team sedang berkumpul. Diorang tengah bincang kot. Ada Uncle Pete, Detective Bean and also anjing gila tu lah. Korang nampak lah muka anjing tu macam mana kan. The Dream Team have dealt with Mary. But the next purge begin in 8 days. Akan ada lagi purge dalam masa 8 hari. And the twins are still out there. The twins, Scary Mary dengan Scary Larry lah kan? Apa yang dimaksudkan tu? Interesting. Weh. Yo, ini ke The Twins tu? No, ada lagi penjahat baru yang untuk cerita break in story ni. What? So, maksud dekat sini memang akan ada dia punya sambungan. Akan ada ending yang baru actually. Iman excited sangat-sangat. Tapi kita tengok sekejap dekat kawasan ni sekeliling ni. Mungkin ada something dekat sini. Okay, yang ni tak ada apa-apa pun. Kita dekat tempat unggun nampi tadi.
Inilah dia kawasan di mana Dream Team tu diserang oleh dua lagi penjahat baru yang hanya baru saja diperkenalkan oleh developer game ni sendiri, geng. So itulah dia untuk ending Break-in story, evil ending. Pendapat korang macam mana? Kalau korang nak tengok lagi, Imas sambung. Kalau ada update baru, korang boleh komen kat bawah. Korang like sama. Okay, terima kasih kerana menonton sampai habis. Jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di video. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.